Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di Mas Freddy Channel Ono Kabeh Kabeh Ono. Di video kali ini saya ingin ajak teman-teman semua buat jalan-jalan asik dan kita menginap. Wah, asik juga nih. Lokasi tempat kita berjalan-jalan dan menginap kali ini adalah di Nava Hotel Tawangmangu. Wah, keren banget guys pokoknya. Selamat malam. Kita lagi bersantai di lobby hotel Nava Karanganyar guys. Suasananya sebagai tempat buat bermalam, buat berwisata, atau buat jalan-jalan, fasilitas yang ditawarkan Nava Hotel Tawangmangu memang cukup lengkap. Begitu masuk ke hotel, seperti ini guys, kita menemukan lobi yang luas, ruang tunggu yang representatif, dan ada ruang santainya guys. Setelah kita beristirahat sejenak dan bersantai di lobi, yuk kita menuju ke kamar guys. Nah ini suasana masuk ke dalam kamar. Dan ini adalah view malam di kamar-kamar sebelah guys. Dari atas seperti ini, tampak indah sekali. Wah, bagaimana kalau siang ya? Gak sabar menunggu siang, malam ini kita istirahat dulu. Dan besok siang teman-teman tak ajak muter-muter di area Hotel Nava guys, karena areanya bagus banget, view-nya keren, tempatnya adem, ada kolam renangnya, asik. Nah ini sudah pagi, ayo saatnya kita berkeliling di kebun. Keluar dari kamar, kita sudah dimanjakan matanya dengan hijau-hijauan, rumput yang tertata indah, kemudian bunga-bungaan yang ada di luar gedung hotel ini guys. Biar nggak penasaran, yuk kita keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam guys. Kita mau jalan-jalan di Hotel Nava. Hotelnya bagus banget guys, dan suasananya memang sangat indah sekali. Nah, kita mau ajak room tour. Nggak room tour sih, namanya tour jalan, di jalan di taman yuk. Bersama teman saya ini Pak Gusin Spartan. Batiknya kembar nih ya. Ya, kita turun dulu. Ikutin selanjutnya. Nah, ini kita udah keluar ya. Tamannya aja bagus banget, ada bunga pancawarna, kemudian ada kolam ikan koi di sini, ya kan? Wah. Nah, terus kemudian di bawah sana ada kolam renang juga, guys. Oh iya, Nava Hotel Tawangmangu ini juga memiliki area bonfire. Ini adalah tempat terbuka dengan lantai semen dan keramik yang berbentuk lingkaran dan bertingkat di sisi kanan dan kiri. Di tengah-tengahnya terdapat lubang yang cukup besar sebagai tempat untuk membuat api unggun berukuran jumbo. Area ini cukup ramai di malam hari dan cocok buat teman-teman yang ingin menghangatkan badan atau sekedar ingin melihat api unggun raksasa. Tempatnya di sebelah sana ya, di atasnya kolam renang. Nanti kita ke sana, guys. Kemudian kita berjalan lagi nih. Ngikutin jalan kita aja ya. Kita akan menuju ke taman. Nah, taman ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu taman sebagai ruang terbuka hijau dan taman untuk bersantai dengan gazebo, dengan kursi kayu juga. Ini taman yang ruang terbuka hijau guys. Buat teman-teman yang ingin jogging atau sekedar jalan-jalan menikmati pemandangan hijau yang asri, ya mampir di ruang terbuka hijau ini. Turun dari lembah. Apalagi kalau piknik bersama keluarga, kita bisa duduk di sini sambil
mendengar gemericik air yang terjun dari taman sana, guys. Kemudian spoi-spoi angin yang turun dari lembah menyapu tubuh kita. Wah, asik banget pokoknya. Ini tempat paling nyaman nih yang di sebelah sini nih. Nah, di sana ada dua kelinci sedang bercengkrama. Nah, di bawah sana adalah taman yang berkasibu, yang bukan ruang terbuka hijau, guys. Buat yang malas kemana-mana, sebenarnya tempat ini udah cocok, udah cukup sih, guys. Karena pemandangan Gunung Lawu terlihat jelas dari sini, serta taman-taman buatan ruang terbuka hijaunya Hotel Nava memang membuat kita tambah betah, guys. Iya kan? Lokasinya benar-benar tepat. Kemudian banyak spot-spot foto yang instagramable, yang seneng selfie, seneng foto-foto, atau sekedar nongkrong sambil menyeruput secangkir kopi. Wah, asik banget tuh. Indah banget bukan pemandangannya? Dan ini adalah kolam renang. Wah, bagus banget kan? Bersih. Ini dilihat dari atas ya. Nanti kita turun ke bawah, kita coba lihat dari dekat kayak apa kolam renangnya. Setelah ini teman-teman mau tak ajak ke bonfire ya, tempat buat api unggun yang besar banget. Karena ini siang, kebetulan tadi malam juga enggak ada api unggun. Jadi kita bisa lihat di seputar situ, guys. Kita tinggalkan area angkringan ini, kita coba jalan ke arah gazebo sana, menuju ke arah tempat bonfire, guys. Nah, buat menuju ke bonfire, kita ikuti jalan setapak di taman ini ya, guys. Udah dibikin trap-trapan dari semen dan batu-batuan. Kita lewati kolam ikan mini ini, dan di sini nih, nah, ada semacam kayak lingkaran besar, ada trap-trapannya ini, disinilah bonfire itu. Jadi di lubang ini nanti dikasih kayu yang banyak buat api unggun, terus kita duduk-duduk di samping sini, guys. Wah, bisa dibayangkan dong kalau malam di Tawangmang itu kan dingin banget ya. Kita bisa menghangatkan badan sambil main gitar, minum kopi. Wah, api unggun di depan kita. Wis, keren, keren, keren. Sebelum ke gazebo bawah sana itu, di atasnya area bonfire ini juga ada gazebo juga. Nah, kita jalan di sini ya, sambil melihat bunga pancawarna yang memang mekar dan bersemi hanya di tempat-tempat dingin. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang hijau, macam-macam, guys. Tertata indah di taman ini. Yuk kita naik sebentar.
kita lihat ada apa di atas ini, guys. Tempatnya bagus, guys. Buat yang nggak seneng di bawah tadi, di sini ada yang area yang agak privat dikit nih. Kita bisa duduk di sini sambil menikmati taman, kemudian kita bisa melihat keindahan Gunung Lawu di sana. Dan di sini ada gazebo juga, ya. Kita bisa makan kuaci sambil minum kopi, wedang jahe, rebahan, main HP, main laptop. Wah, cocok, guys. Nih, ya. Di sini juga ada kandang burung, guys. Nah, keren banget tamannya. Kok bisa nata kayak gini ya? Wah, kalau bisa dibawa ke suasana rumah, bagus juga nih. Tapi ya perlu rumah yang besar ya. Ya, di sini juga ada area untuk bermain anak-anak, guys. Nih, ada ayunan. Asik. Kemudian juga ada puter-puteran. Apa itu namanya ya? Dan setiap kali ada area pasti di sampingnya ada taman-taman hijau. Di sini juga ada area santai buat sekedar duduk ngobrol sama pasangan, dan sama teman. Ya, wah empuk di bawah payung ini, guys, sambil melihat arah sana. Bagus banget. Yuk kita rebahan di sini. Asik banget, guys. Ini ada bunga pancawarna yang tumbuh indah, kemudian ada bunga bawang. Nah, ini kemudian ini ada krokot. Ini ada daun mint. Nah, ini daun mint, ini krokot, bunga pancawarna. Wah, indah banget. Kita turun yuk. Kita turun ke arah kolam renang, guys. Kita kemana lagi ya enaknya ya? Oh iya, kita belum ke kolam renang, guys. Ayo kita jalan lagi, ikutin jalan-jalannya. Kita ke kolam renang, guys. Kita balik ya, lewat jalan yang tadi, terus kemudian kita turun. Nanti di situ ada area kolam renang, guys. Dan fasilitas kolam renang ini menjadi primadona tamu yang bermalam di Hotel Nava ini, guys. Kolam renang ini berkonsep infinity pool. Kolam renang terbagi menjadi dua bagian, terlihat sangat luas. Bagian depan adalah kolam dengan pemandangan hutan serta bukit hijau yang asri. Sedangkan di bagian belakang adalah gazebo, tempat bersantai, dan area berjemur, guys. Selain itu, Nava Hotel Tawangmangu juga menyediakan restoran, cafe, meeting room, hall room, dan wedding area. Nah, ini tempat rebahannya, guys. Kita bisa langsung melihat kolam hutan dari sini, guys. Yuk kita rebahan sebentar. Asik. Asin. Mari kita tinggalkan kolam renang, kita menuju ke arah gazebo yang di sana itu, guys. Yang ada empuk-empuknya, kemudian ada tempat buat kerambol bersama. Hey, halo. Terus ada juga taman kelinci di situ, guys. Nah, nih kita masuk ke sini lewat bawah daun-daunan ini ya, dan kita lewat jalan setapak bulatan-bulatan semen ini. Nah, ini dia tempatnya, guys. Asik.
kelincinya mana? Ada enggak? Kita bisa duduk-duduk di sini dan di situ ada kandang kelinci, guys, ya. Di sini ada tempat buat bersantai, buat main karambol. Terus suasananya sahdu banget, guys. Nih, ya. Kita lihat kelinci di kandang kelinci. Karena kelincinya takut makan. Tuh, ya. Ini kelincinya lagi makan. Matanya merah. Ini kandangnya ini, guys. Dan berdekatan dengan kandang kelinci serta gazebo yang berkarambol tadi, guys. Ini ada tempat buat nongkrong yang lebih asik juga, guys. Nah, kita bisa duduk di sini, bisa duduk di situ, bisa duduk di sana sambil melihat suasana dari ketinggian. Nah, ini dia. Asik banget nih. Wedang jahe sama pisang bakar. Enak banget, guys, pokoknya. Dan cukup segini dulu ya jalan-jalan kita di komplek Hotel Nava Tawangmangu Karanganyar, guys. Buat teman-teman yang kepengin fasilitas seperti ini, harga untuk per malamnya mulai dari 800 ribuan ya, guys. Dan seterusnya. Dan setelah kita saksikan video ini, marilah kita kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, bagikan ke semuanya saja. Tetap stay tune di Mas Freddy Channel. Ono kabeh, kabeh ono. Sampai ketemu di acara jalan-jalan selanjutnya. Asik-asik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.